KPM. Neno, 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 wiu, 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 wiu. Sila ke tepi, jangan halang lalu lintas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Kokurikulam daripada Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Okey, mesti anda semua macam pelik. Kenapa Akmal pakai baju Bulan Sabit Merah Malaysia? Inilah dia, ataupun hari inilah kita nak belajar badan beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. Ha, ada siapa-siapa tak Bulan Sabit Merah Malaysia kat sini? Wah, ramainya. Anda cukup beruntung tau. Kerana apa? Hari ini saya akan menampilkan seorang guru. Beliau memang memang dahsyat. Memang luar biasa. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Tanpa membuang masa lagi, jom kita panggil Cikgu Murugan. Neno, neno, yo, 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 yo. Cikgu, apa khabar? Sehat. Sehat, Cikgu. Sehat. Terbaik, Cikgu. Cikgu, saya tengok tadi profil guru Cikgu kan. Dengan kata Cikgu ada buat apa bantuan misi kemanusiaan di Aceh pada tahun 2005. Wah, bukan itu saja. Dengar kata macam ada banyak kan? Banyak. Nampak tak? Cukup luar biasa cikgu ini. Cikgu, ini saya nak tahu ni sebab rata-rata mungkin ada yang tidak tahu lagi. Ada pun mungkin dia tahu Bulan Sabit Merah Malaysia ini hanya sekadar tolong-tolong orang. Tapi dia tak tahu sejarah dia Bulan Sabit Merah Malaysia ini cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan serba sedikit apa sejarah BSMM ini, cikgu. Sebenarnya, Bulan Sabit Merah adalah satu organisasi kemanusiaan. Okey. Ditubuhkan zaman penjajah dulu. 1948 sudah pun dibuka. Okay. Ditubuhkan di Sabah, Sarawak. 1950 diturunkan ke Pulau Pinang. 51 dan seterusnya di seluruh tanah Melayu ketika itu. Okey. Itulah sejarah bagaimana ditubuhkan dan di seluruh Malaysia. Cikgu, apa objektif pertolongan cemas ni? Mungkin cikgu boleh terangkan, cikgu. Okey. Objektifnya very simple. Kalau kita tengok, nombor satu, perkara satu yang kita perlu tahu ialah mengelakkan dan mengurangkan kesakitan. Okey, itu yang pertama. Pertama sekali. Okey. Nombor dua, menyediakan mangsa sebelum dihantar ke hospital. Iaitu memberi keselesaan, kurangkan rasa sakit. And then, kita uruskan mangsa itu untuk dihantar. Dan sebelum mangsa itu diedar ataupun dibawa ke hospital. Ke hospital. Itulah tiga perkara yang kita perlu lakukan sebelum mangsa diuruskan untuk dibuat ke hospital. Nampak tak? Sebenarnya, Kak Cikgu, ini merupakan ilmu sebenarnya. Yang mana tidak semestinya kalau anda bukan ahli Bulan Sabit Merah Malaysia, tidak boleh tahu perkara ini, kan? Yeah, ini betul. Semua masyarakat kena tahulah. Okey, itu antara ini, Cikgu. Ya? Jadilah ahli Bulan Sabit. Jadilah ahli Bulan Sabit Merah Malaysia. Ini, hari ini, Cikgu, kita nak tahu apa yang kita akan belajar hari ini bersama dengan kawan-kawan kita di rumah, Cikgu. Okey, hari ini saya akan fokuskan dua perkara saja. Okey. Okey. Nombor satu, bagaimana kita nak mengurus mangsa secara amali. Okey. Mangsa. Nombor dua, saya pun ada membawa first aid box. Kita akan berkongsi pengalaman dan berkongsi ilmu apa yang perlu ada dalam first aid box dan bagaimana menggunakan first aid box. Itu saja Akmal hari ini. Itu saja hari ini. Cikgu, tak cukuplah cikgu. Nak lagi, cikgu. Kita akan tambah slot-slot seterusnya. Okey, tapi ingat, belajar-belajar juga. Tapi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa cuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter macam apa yang kami lakukan ini. Betul, cikgu? Alright. Baik, jadi kita nak berdiri dulu. Selepas ini, kita akan mulakan pembelajaran kita bagi unit badan beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM. Cikgu. Cikgu, ada ada. Kenapa ni? Bang, abang okey ke? Bang. Ini kalau ambil story ni ramai orang like ni. Bang, saya minta izin kita buat saya punya story bang eh. Okey bang. What's up gang? So sekarang ni Akmal berada dengan orang saya tak tahu apa berlaku dekat dia. Tak apa, saya akan check untuk anda semua. Cikgu macam mana ni cikgu? Akmal, apa yeah. Akmal buat ni Akmal? Ada orang tak tahu, saya tak tahu apa yang dia ni tengah baring ke, dia pengsan ke, apa sebenarnya ni cikgu? Apa yang patut saya buat cikgu? Okay, lain kali Akmal. Okey, kita gunakan satu teknik yang baik, okay. Teknik yang betul supaya Akmal lebih tahu. Okey? I will show Akmal. Alright. Okey. Boleh nak ambil story tak dengan dia? Jangan usik dia. Okey. Okay. Akmal sini. Akmal here. Okey. Okey. Lain kali. Akmal sampai bangun. Oh, okey. Okay. Akmal, jangan pergi dekat dan sentuh dia tu. Kenapa cikgu? Check your danger first. Ada tak apa-apa danger untuk diri Akmal dulu? Check kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Pastikan Akmal selamat. Kan tunjuk you Akmal. Okay. Apakah prosedur dia? DRAB. DRAB. Dr. AB. Dr. AB. DRAB. Okey? Yeah. Check danger. Sudah? Oh, maksudnya persekitaran kita lah. Kita. Pastikan kita selamat dulu. Okey. Okay. Dah D. After that, R. Okey? R. R. R ialah respon. Respon. Okay. Tengok okay. Saya buat. Baik. Okay. Jangan usik mana-mana bahagian Akmal. Okay. Tengok. Hello? 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 Tak respon. Cikgu, kalau saya saya jumpa orang macam ni, saya akan geletik kaki dia. Tak saya buat tak cikgu. Jangan okay, jangan. Dia tak. Dia tak respon. Okey. Okey. Okay, somebody please call ambulance. Call 999 come back to me. Okey, kalau saya ada telefon di tangan, saya boleh call terus. Boleh. Aku mau boleh call. 999 saya akan call ambulans. Okay. Oh, D okay. Sudah, R sudah. A pula. A. Tengok eh. Apa saya buat? Okey. Kita membuka sementara menantikan ketibaan ambulans. Okey. Okey, saya akan tunjuk Akmal bagaimana membuka airways. Okey, tengok. Okey. Okey. Okay. Dah maksimum dah. Ini membuka salur pernafasan. Dah. Okey. Sesudah membuka salur pernafasan, kita nak buat check breathing. Kita nak check. Okey. So, apakah caranya? Dengar, rasa dan lihat. Dengar, rasa dan lihat. Okey. Dengar. Okey. Kita dengar. Aha. Okay. Tengok cuping telinga saya. Okey. Ada di bahagian mulut. Oh. Okey. Dengar. Ada tak pernafasan? Okey. Dengar. Rasa di pipi saya. Kalau dia ada hembusan, saya akan rasa di pipi saya. Aha. Seterusnya, saya lihat dada. Ada tak pergerakan? Itu tanda dia bernafas atau tidak. Itulah D, R, A, B. Itulah prosedurnya, Akmal. Faham? Okay. Oh, bukan kalau kita nampak bila ada kejadian macam ni, kita pergi terus dekat dia, kita apa cucuk-cucuk dia ke, kita ambil story ke, bukan cikgu ya? Bukan. Akmal boleh buat. Cuba Akmal. Okey. Macam tadi cikgu ada mengatakan DRAB, betul cikgu? Betul. Okey, baik. D, saya ke sini. Check danger dah. Oh, mula-mula. Kita kena check dulu persekitaran kita. Okey, tengok okey ke tak kan? Ha, bukan apa takut-takut tiba ada binatang ke? Yeah. Ada ancaman lain. Ada ancaman lain ke? Okey, jadi bila kita tengok semua okey cikgu. D sedang okey. D check. Okey, cun. R pula. R. Respon. Respon. Kita tepuk. Boleh tengok sama ada mangsa lah eh. Dia memberi respon tak? Atau tidak. Okey, senang saja macam tadi. Melutut. Melutut macam ni. Okey, tepuk di bahu saja. Tepuk di dua-dua bahagian ya, kan cikgu? Ya, betul. Okey. Okey, tepuk. Oh, tepuk macam ni? Ah, ya, ya. Oh, bang. Mulut dekat telinga. Mulut dekat telinga? Ha, mulut kita. Halo? Halo? Bang? Okey, tak ada respon. Tak adalah cikgu. Okey, terus telefon ambulans. Okey, saya call ambulans cikgu. Akmal ada handphone kan? Ada cikgu. Okey, call ambulans. Okey, tekan. Kita call. Cakap kita ada mangsa dekat sini, apa yang berlaku. Lepas tu cikgu. Okey, sudah. So, sudah. Sementara menantikan ambulans sampai ke lokasi. Okey.
Tindakan seterusnya Akmal ialah membuka salur pernafasan A for airway. Sila buka. Okey. Baik, tadi cikgu ada tunjuk. Kita dongakkan dia sedikit. Dongakkan. Okey. Akmal letak sini. Baik. Okey. Hetil sini. Sini ya. Okey. Dua jari, okey. Okay. Dua jari kawan-kawan. Hetil chin lift. Okey. Sini. Tekan. Ah, cantik Akmal. Okey. Very good. Alright. Dan selepas itu cikgu. Sudah D, R, A, B. Aha. B kita cek pernafasan. Atau breathing. Breathing. Okay. Letak telinga di mulut. Letak telinga di mulut sambil kita buat yang ni ke cikgu? Ini dah. Oh, ini dah lepas dah? Dah cukup dah. Dia tak akan bergerak. Nampak? Static. Ya, ya. Letak telinga sedikit. Okey, saya letak. Okay. Letak. Masa minta rapat, maaf lah. Rapat sikit. Masih dalam posisi melutut, mata pandang dada. Okey. Akmal boleh dengar tak? Lepas tu boleh rasa dan lihat dada. Itulah tiga perkara yang Akmal buat. Tinta, tinta, tinta. Eh, ambulans sampai dah. Mana cikgu? Tidak ada ambulans. Tak ada cikgu. Mana ada cikgu? Cikgu main-main cikgu. Eh? Saya tak nampak main bila sampai lagi cikgu. Ha, jadi itulah dia. Itulah prosedur. Prosedur DR. A-B. Yang mana DRAB ini tergolong dalam kita punya pembelajaran hari ini. Di dalam apa tu cikgu panggil penilaian apa? Penilaian asas mangsa. Ya, penilaian asas mangsa. Ingat DRAB, D untuk? Danger. R untuk? Respon. A untuk? Airways. Dan B untuk? Breathing. Ya, saya pasti kalau anda ada ilmu ini dan perkara asas ini, InsyaAllah kita dapat bantu orang di luar sana. Betul, cikgu? Tepat sekali, Akmal. Okey, baiklah. Kita nak berhenti rehat dulu, cikgu. Selepas ini, kita akan sambung balik dengan peti pertolongan cemas. Mengenali peti pertolongan cemas. Selepas ini, dalam kokurikulum Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Yap, masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM. Yes. Okey, baik. Tadi kita dah belajar mengenai penilaian asas. Betul, cikgu? Betul. Ingat empat perkara. D-R-A-B. Iaitu danger. Lepas tu apa, cikgu? R? Respon. Respon. A pula? Airways. Dan juga B, breathing. Itu saya rasa perkara asas yang saya rasa bukan saja ahli bulan sabit, Merah Malaysia patut tahu. Tapi anda semua kena tahu juga. Okey, yelah kadang-kadang kita tak tahu cikgu kan? Jadi dekat kita, tak ada ilmu. Ha, kan susah? Okey, baik. Sekarang ini kita nak belajar pula mengenali peti pertolongan cemas. Silakan. Okey, Akmal. Ini ialah peti pertolongan cemas. Betul. Okay? Di semua rumah seharusnya ada. Di pejabat, di sekolah. Semua kita simpan di lokasi yang mudah kita capai. Dekat kereta pun kena ada. Kereta wajib. Yep. Jangan pergi sorok-sorok peti pertolongan cemas. Betul. Letak dah di lokasi yang senang. Yep. Dan item dia mesti ada. Inilah senarai barang-barang yang perlu ada, mesti ada. So that kita kalau dalam keadaan yang terdesak, tak tahu guna, at least boleh baca. Betul. Yang perkara asas dalam peti pertolongan cemas perlu ada adalah beberapa perkara saja. Bila habis, kita boleh top up. Dia tak payah beli peti setiap kali. Okay? Betul. Okey, inilah kain anduk. Kain? Kain anduk. Triangular bandage. Ini perlu. Sangat-sangat penting. Okey. Seterusnya, kita kena ada roller bandage. Okey. Roller bandage ini untuk kita ikat dan balut. Alright? Okey. Seterusnya, kita perlu ada sarung tangan. Kalau dah luka dan sebagainya, seelok-eloknya kita pakailah sarung tangan. Hygiene cikgu kan? Hygiene. Okey, okay. Dalam suasana COVID macam ni, betul. Wajiblah kita jadikan memakainya. Yep. Okey. Seterusnya, ini ialah untuk kita cuci luka, ini ialah antiseptik. Jangan guna terus dari botol, Akmal. Tak boleh, cikgu. Kita tak boleh guna. Kita kena bancuh sikit, dilutekan, baru kita cuci. Okey? Ini, cuba perhatikan. Warnanya kekuning-kuningan, kemas-masan. Tapi apabila dia dilute, dia jadi keputih-putihan. Okey. Satu lagi perkara yang perlu ada ialah
cotton bud untuk kita bersihkan luka, untuk kita pastikan ada benda asing kita nak keluarkan, kita gunakan. Okey? Okey. Ini adalah alcohol swab. Alcohol swab kita bekalkan supaya kita nak bersihkan luka ataupun kita nak cuci dan sebagainya, kita seharusnya ada alcohol swab. Okey? Alcohol swab, mari kita tengok macam mana rupa dia. Okey? Inilah. Cuba Akmal sentuh. Rasa apa? Oh, dia basah-basah. Ada rasa sejuk. Rasa sejuk juga. Itulah kebersihan yang kita akan buat dengan mencuci luka dan kawasan sekeliling. Okey. Seterusnya Akmal, cuba kita tengok kita nak gauze. Okey, inilah gauze. Okey. Gauze ni Akmal, kita selepas kita membersihkan luka, kita akan keluarkan gauze. Cuba Akmal pegang gauze. Saya bagi satu untuk Akmal. Boleh. Okey. Gauze ini selepas luka dibersihkan, kita letak ini di atas luka. Okey. Okey. Kita juga kenali gauze ni sebagai kain kasa. Okey. Letak di atas luka macam ni, so that dia akan melekat dan pendarahan akan diresap, diserap dalam gauze ini. Okey. Dan selepas daripada itu, barulah kita gunakan roller bandage untuk membalut luka itu. Luka tersebut. Sesudah roller bandage, kita balut pula dengan kain andong. Itu sahaja, cikgu. Okey. Satu lagi yang sebelum kita tinggal. Okey, dalam peti ni kita janganlah biarkan alat-alat di sini. Kerana setiap peralatan, setiap ubat di sini ada tarikh luput. So, kita kena sentiasa cek. Kalau di sekolah, kalau di pejabat, kalau di rumah, pastikan ada seorang in charge untuk cek. Cikgu, Akmal, saya ada satu soalan yang mana saya pasti kalau setiap rumah itu seharusnya ada first aid kit ni lah kan? Okey, seperkara lagi yang Akmal kena faham, jangan simpan ubat untuk makan dalam first aid box. Tak boleh. Itu dah bercanggah dengan etika first aid box. First aid box adalah untuk ubat-ubat yang kecemasan. Faham, Akmal? Oh, tapi kalau yang ada ubat-ubatan seperti paracetamol dan ubat dan sebagainya lah kan. Okay. Setengah orang ada juga yang macam makanan tambahan, food supplement. Okay. Food supplement. Diorang ada letak dalam peti ais, cikgu. Itu tak apa. Itu letak dalam peti ais ke dalam bekas lain, tak apa. Jangan letak dalam first aid box. Memang tidak boleh, cikgu. Tidak boleh langsung. Saya harap dengan adanya ilmu, peti pertolongan cemas, Akmal boleh mempraktikan ini di rumah nanti. Betul. Boleh, Akmal? Boleh, cikgu. Itulah orang kata. Kadang-kadang tidak semestinya dalam first aid kit ini hanya kena ada plaster saja. Kan kita kena ada pelbagai alatan seperti mana yang cikgu Murugan katakan tadi lah. Ada bandage tu, kain dia, kain anduk, ada juga gunting, ada juga antiseptik dan sebagainya. Cikgu, mungkin cikgu melalui pengalaman cikgu lah kan. Apa kebiasaan orang-orang di luar sana melakukan kesalahan terhadap first aid kit? Selalunya Akmal, apa berlaku di rumah, di pejabat atau di kilang Akmal eh? Ya. First aid kit ni dia pergi letak tempat dia sangat tinggi. Sukar dicapai. Dalam kecemasan dia pergi cari. Tak jumpa. Itu satu. Nombor dua, dia pergi kunci pakai mangga. Nombor tiga, kebanyakan ubat-ubat, kebanyakan peralatan ni sudah tamat tarikh luputnya. So tidak ada fungsi. That's why lah kepada saya, tak kenal maka tak cinta. Itulah dia cikgu kan. Jadi nampak tak, walaupun perkara first aid ini nampak seperti biasa je, tetapi apabila kita memerlukannya, ia dapat membantu kita. Okey cikgu. Banyak kita belajar hari ini sebenarnya kan? Ya betul. Daripada first aid kit, daripada apa penilaian asas. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kami semua apa antara nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini cikgu? Nilai murni yang paling utama, memberi bantuan tanpa mengharapkan sebarang orang lain penghargaan. Penghargaan. Oh ya. Kita memberi bantuan secara ikhlas. Orang yang memerlukan bantuan, kita beri bantuan. Kita kena mendidik
kita kena hati yang ikhlas untuk membantu. Dalam di samping ikhlas juga, kita mesti ada ilmu. Alright, that's why kita tekankan hari ini ilmu, ikhlas dan membantu. Membantu. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya apa yang kita akan belajar daripada bulan Sabit Merah Malaysia. Betul cikgu? Yes. Cikgu, terima kasih banyak. Satu lagi. Apa dia? Jangan lupa. Pastikan semua yang ada di luar sana menjadi ahli bulan Sabit Merah Malaysia. Terima kasih cikgu. Kita akan jumpa untuk episod seterusnya. Kepada anda, kalau nak tahu apa lagi yang kita akan belajar bagi badan beruniform tersebut, ingat Isnin hingga Jumaat 6 petang hanya di Didik TV KPM. Semuanya dalam kokurikulum. Saya Akman Azri. Ini dah cikgu Murugan. Kita akan jumpa untuk episod seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum. KPM.